lebih baik daripada yang sebelum ni. Aku manusia biasa, hati juga semua sama. Ada perasaan mati, hadap dengan realiti. Mungkin aku juga leka dengan imajinasi tinggi. Mungkin juga aku bukan macam aku yang dulu lagi. Assalamualaikum YouTube. So hari ni aku nak buat review sikit, review ada barang yang baru sampai, iaitu okey. Inilah barangnya yang baru sampai. Dan helmet Zeus full face yang entah di siri yang keberapa tu ni. Kita akan tengoklah satu persatu. Aku akan review apa yang aku dapat dekat dalam kotak ni. Tengoklah. Lepas aku dapat harga jackpot ni baru daripada penjual lah, penjual daripada Facebook. Jadi jom, jom kita tengok yang Zeus ni. Dia dua alam, dua alam. Dia boleh cabut ni, boleh jadi full face, boleh jadi open face. Okey, kita tolak dulu tepi yang full face ni. Ni aku nak. Ini adalah siri 613. Siri 613 dan dipanggil Zeus biru batik. Dia ada dua batik, merah dengan biru. So insyaAllah lah, kalau ada rezeki lagi aku akan cari batik merah pula. Baik, kita pusing sikit. Okay, dia ada gambar tekuluk ni. Oh, sumpah nice. Aku kalau macam mana nampak premium lah benda ni, walaupun murah. Harga dia dalam 300 lebih sehingga 400 lah ikut kedai. Aku pakai XL untuk ni. Saja aku beli yang tu L, aku biasa pakai L, tapi aku try pakai XL, lagi selesa yang XL. Ikut kepala lah masing-masing kan. So apa yang kita dapat, ni surat beranak dia ni. Okay, tak ada apa sangat lah surat beranak dia. Okay, dalam dia padding berwarna apa ni, krim. Warna krim. Sumpah, dia punya selesa tu lain macam bit padding dia. Tak macam KYT. KYT dia agak kasar, tapi ni lembut gila. Aku memang kalau siapa-siapa nak cari helmet yang selesa, aku pakai rasa macam pakai helmet MS saja. Dan aku dapat cuma apa? Visor, visor smoke. Batik edition. Batik edition. Sumpah nice gila. Siapa nak beli tu, memang aku prefer lah untuk open face dan full face. Dia boleh jadi open face dengan full face. Nanti last kali aku tunjuk macam mana nak pasang dia punya apa ni, chin lah. Okay, kita akan pasang dia punya chin. Okay, ni ambil. Lepas kita pasang ni. Korang tolak je, tolak je ni. Yes, dia akan telok lah. Bila pakai chin ni, satu je dia akan jadi ketat sikit lah untuk pipi kita. Jadi aku prefer yang pakai L, pakai SL. So memang nice gila batik edition ni, aku sangat suka. So siapa-siapa yang nak beli tu, sebenarnya aku beli ni aku nak buat motovlog. So aku belilah sebab boleh cabut kan untuk full face dengan open face. So aku tengok Wan Nasran punya, Wan Nasran punya YouTube, dia pakai ni untuk motovlog. Dia sangat memang prefer lah sebab dia boleh buka kalau macam kita nak vlog ya. Letak GoPro dekat dagu tu, terus boleh boleh vlog lah.
boleh vlog lah. So memang aku aku rasa sangat sesuai lah. Konten di tepi apa handsome gila. Dia ada jual dia punya apa, dia punya tanduk belakang tu. Ya, tanduk belakangnya dia jual RM70 dah boleh dapat dah. Macam dia ada lagi satu special edition iaitu Merdeka. Hari tu aku tak berapa nak ada duit, so aku tak dapat lah nak beli. So aku dapat beli yang batik lah. Alhamdulillah lah, siapa juga. So kita tengok yang lagi satu, Full Face Zeus. Dia ada tanduk Full Face Zeus siri ke berapa tu, nanti kita tengok siri dia, siri dia. GP kuning hitam siri 811 Full Face. So padding dalam dia, style dia macam tu, hitam dan merah. Dia terkelabu, dia macam ke YT sikit dia punya padding ni. Dia macam style lama sikit. Yang tu memang sedap gila Aku suka gila. Yang ni aku pakai saja beli L. Tengok muat ke tak muat. Agak ketat lah. Aku sebenarnya kepala aku dah SL, kepala membesar ke apa. Tapi SL lah untuk selesa. Aku jenis orangnya tak boleh macam ketat-ketat sangat ni. So apa je yang ada kat sini ni, angin ni, ni tak boleh tekan pula. Oh boleh boleh boleh. Ni kalau panas kan, kalau laluan angin kau buka ni, buka ni. Lepas tu ni pun ada dekat ni. Ya, tak, dia boleh tolak. Okay, untuk laluan angin mana suka rakyat jauh tu boleh lah. Benda ni function, bukan suka-suka. Memang akan rasa sejuk lah. Sama juga dengan yang batik ni, dia pun ada juga. Tapi macam mana aku tak tahu ni. Ni, ni tekan. Okay, untuk laluan angin. Nampak, tekan belakang, tekan depan. Okay, aku sangat suka lah. Kalau yang ni harganya dalam 300 lebih juga, 300 lebih, tak sampai 400 untuk Full Face ni, sebab dia siri lama sih. Okay, ni untuk Full Face tak sampai 400 Ni model 811 dan yang ni model 613. Aku beli untuk collection je, so aku tak adalah nak buat pergi ride pun. Kadang-kadang je lah aku ride pun tidak. Jadi aku untuk collection, jadi kita akan tambah lah. Jadi kita akan pergi dekat garaj aku, kita akan letak lah, tambah collection. Okay, aku rasa jom kita pergi letak dekat garaj. Alhamdulillah. So aku dah susun lah, yang Full Face kat atas, yang Open Face kat bawah lah. So aku sekarang ni ada 5 collection. Satu untuk chopper aku, lala chopper aku. So aku dekat Indon tu. Ini orang bagi time aku nikah. Ni makcik aku bagi ni time aku nikah. So yang ni nak simpan dia elok, takkan jual lah. Tu batik 46 MRC 46 kopi AGV paling murah kat Shopee, just GP Full Face. So kita akan tambah lagi lah insyaAllah kalau ada rezeki. Aku nak tambah rak ya, tambah rak atau apa, aku nak beli yang penggantung helmet tu. Penggantung helmet tu macam nice lah. So susun dekat sini satu-satu pergi sampai ke sini insyaAllah lah. So kita akan cubalah. So aku minggu depan aku dah start sekolah bergila-gila. Dah bergila-gila bertugas je lah kat sekolah. So aku rasa sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.